aku laki yang santang, berjuang untuk agama. Manjakan saudaramu itu yang kekanak-kanakan, agar sikapnya bisa lebih dewasa. Sudah kubilang kepadamu, jangan pernah kau memancing emosi kurang geseta, atau kucabut nyawamu itu. Aku minta kau diam! Teruntuk kau, Ranggaseta. Sekarang cepat kau pergi, menyusul Rasanta. Dan jalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Sebagai penyusup istana Pajajaran. Seperti apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Apakah kau mengerti? Aku benar-benar kecewa kepadamu, Yudhakara. Awas kau nanti. Percuma saja, Siliwangi. Aku dapat bertarung di mana? Sekarang rasakan jurus pamungkasku, Siliwangi. Lepaskan aku. Urungkan niatmu untuk mendirikan kerajaan Pajajaran di sini, Siliwangi. Kalau masih bersikeras, tubuhmu akan mati, Siliwangi. Mati Dharma. Mati Hastakala. Pergilah kalian. Jangan coba-coba bergerak, Siliwangi. Ingat, tubuhmu ada dalam penguasaan. Jaga Dewa Batara.
ragaku disandra, ini akan sangat berbahaya bagi diri. Jika raga keduaku itu sakit, maka aku akan sakit dan lemah. Apakah kalian juga melihatnya? Iya, aku melihat Ayahanda Prabu. Ayahanda di Lewung Wiwit. Ayahanda sedang dalam bahaya. Iya, Ayahanda membutuhkan bantuan kita. Benar, kita harus segera ke sana menolong Ayahanda. Paman, kami mohon pamit. Terima kasih atas semua bantuan Paman. Maaf Paman, kami terkesan tidak sopan. Tapi sekarang, kami sedang terburu-buru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu! Tunggu! Pergi! Aku tidak bisa bernafas! Kau ingin membuatku mati? Ayo kita pergi dari sini. Putraku Kian Santang, putraku Surawisesa, putriku Rara Santang, di mana kalian? Mengapa hingga saat ini belum ada kabar? Sejak kalian pamit berangkat ke Alas Giri, Ayahanda kehilangan jejak kalian. Dewata Agung, mengapa mereka belum juga kembali? Dan putraku Walang Sungsang. Putraku Walang Sungsang, pergilah bersama Syekh Nurjati dan juga Kidaksina. Cari pusaka-pusaka yang masih hilang. Sendika Gusti Prabu. Baik Ayahanda. Insya Allah, aku akan merebut kembali pusaka-pusaka itu. Perlakukan pusaka-pusaka itu dengan bijak. Jangan terbawa amarah. Amarah tidak akan bisa menundukkan pusaka apapun. Karena watak asli dari pusaka-pusaka itu adalah angkara. Baik Ayahanda, aku akan selalu mengingat pesan Ayahanda. Setiap pusaka diciptakan untuk membunuh. Maka dari itu, angkara adalah watak asli dari pusaka-pusaka itu. Hanya kebajikan dan welas asih yang bisa menundukkan pusaka-pusaka itu. Sandika Ayahanda. Syekh Nurjati, tolong bimbing putraku Walang Sungsang, sebab Syekh yang lebih memahami dan juga mengerti pusaka-pusaka Pajajaran. Sandika Gusti Prabu, amanah dari Gusti Prabu, hamba akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ayahanda, kami mohon pamit. Sampurasun. Rampai.
Dewata yang agung, semoga engkau melindungi putra dan putri hamba. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan malapetaka. Kakanda, ada apa? Kenapa Kakanda terlihat murung seperti ini? Sepertinya ada sesuatu hal yang sangat berat yang sedang Kakanda pikirkan. Kakanda memikirkan